PAS sedang mempertimbangkan cadangan daripada akar umbinya yang meminta supaya parti itu menggunakan logo sendiri pada pilihan raya umum ke-15. Setiausaha agungnya, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan bagaimanapun memaklumkan parti itu belum memuktamadkan sama ada akan menggunakan logo sendiri atau logo Perikatan Nasional. Itu cadangan-cadangan yang sedang dipertimbangkan oleh PAS. Malahan kalau kita melihat pengerusi Perikatan Nasional sendiri pun buat kenyataan beliau dalam keadaan-keadaan tertentu tidak menjadi halangan untuk menerima logo PAS sebagai logo yang mewakili, mungkin mewakili Perikatan Nasional lah. Logo PAS digunakan, ini adalah strategi. Dalam politik ni kita ada perlu ada strategi. Kalau satu strategi itu boleh memenangkan kita dengan memberikan undi yang lebih, itu strategi yang akan kita gunakan lah. Setakat ni belum muktamad lagi.